maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Di sini, salam kerukunan, rukun, rukun, rukun. Tema kita hari ini Bapak, dan inovatif dalam mengisi kemerdekaan. Bapak Ibu saudara sekalian, dari 30% dari jumlah penduduk, 30% adalah anak-anak muda, terjadi peningkatan kejahatan 50%, itu kata-kata saya. Kalau dibilang riset, itu sudah disampaikan di tingkat kedua. Sehingga, kali ini kita tepuk tangan keras. Dari Ketua Kepala BNN, mereka menjadi begini karena siapa? Kita tahu. Masih aman dan kita mati sudah. Yang kami hormati juga masa-masa pada saat kita membangun fondasi rumah. Ya, kalau fondasi rumah ini sudah rapuh, ya kita bikin tembok dengan kualitas bahan yang kelas 1, atap kelas 1, kalau fondasinya sudah rapuh, saya yakin hasilnya juga tidak akan maksimal. Dan siapa yang mempunyai kesempatan untuk membangun fondasi ini, ya kalau kita kalkulasi dari 1 kali 24 jam dalam 1 hari, mungkin 1/4 waktu itu pihak sekolah yang mewarnai adik-adik kita. Setelah itu baru keluarga dan lingkungan. Yang saya sampaikan ini karena kami pun dari pihak kepolisian agak susah untuk menerapkan penegakan hukum kalau seandainya apa yang dilakukan adik-adik ini belum melanggar hukum. Seperti contohnya, mungkin kalau kayak dulu kita nggak usah berbicara narkoba dulu lah, ataupun gelas-gelas yang mungkin yang lagi ngetren sekarang sabu apa segala macam atau ganja, untuk menerapkan pasalnya, ya karena itu memang bahan ataupun barang yang sebetulnya peruntukannya untuk hal yang positif. Ya akan tetapi karena ada pengaruh, mungkin ada ajakan ataupun seperti saya sampaikan tadi, fondasi dari si anak ini nggak kuat, akhirnya yang bersangkutan terpengaruh ikut-ikutan. Ya bahkan waktu kami dulu Kapolsek Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala kegiatan doa bersama, kiranya kegiatan yang kami laksanakan ini mendapat berkah dari-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah momen ini sebagai langkah maju yang akan memacu semangat kami sebagai satu antara kami, bersatu dalam perbedaan, bersama dalam keragaman. Pemimpin bangsa kami, keberkahan, terutama pemimpin kami yang berada di Kabupaten Mika, agamanya dan apapun kepercayaannya, kabulkanlah permohonan dan doa kami. Telah memakai narkoba, semoga karena kekuatanmu mereka semua juga boleh bangkit untuk menatap sebuah hidup. Mastu namo sidam ho mano padra kratau yantu wiswata ho masaru. Ayo maju, maju, ayo maju.